Puluhan orang dan pekerja lokalisasi ini protes. Mereka memblokir jalan Jarak Surabaya yang merupakan akses jalan menuju lokalisasi Doli. Akibat pemblokiran ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Mereka resah dengan rencana penutupan lokalisasi Doli karena imbasnya kepada warga terdampak seperti para pekerja, buruh cuci, pedagang warung, juru parkir, dan lainnya yang menggantungkan hidup dari lokalisasi prostitusi ini. Kami sebagai warga pesisir Doli dan Jarak, apapun yang terjadi, pemerintah mau gerak apapun, kita siap menghadapi sampai manapun dia. Tapi MPR, pekerja MPR Front, pekerja lokalisasi siap sampai darah penghabisan kita hadapi semua. Pemerintah Kota Surabaya rencananya akan menutup lokalisasi Doli pada 19 Juni mendatang. Atas rencana itu, para pekerja dan warga terdampak akan terus menolak rencana penutupan itu. Demikian laporan tim liputan Topik dari Surabaya.